dinosaur, adakah ia benar-benar wujud? Ya. Soalan besar, Ustaz. Ya, betul. Anak-anak suka bertanya kita, ya, penceramah. Dinosaur ada ke, Ustaz? Ya. Sepanjang kajian saya di penjuru saintifik, sah ada pembuktian makhluk bernama dinosaur telah wujud. Memang sebagai, memang ada. Memang ada. Dari segi sains, contoh dirujuk pada laporan BBC News. Contohlah. Ada banyak lagi rujukan yang boleh kita sebut. Contoh rujukan BBC News mengatakan demikian. Dan mereka juga mengesahkan dengan suatu bukti yang juga kuat bahawa dinosaur akhirnya pupus. Disebabkan bumi ketika itu bermaksud lebih kurang 66 juta tahun dahulu. Lebih kurang 66 juta tahun dahulu, artinya di sudut sejarah Nabi Adam belum ada. Dan Bani Adam belum ada. Kalau Bani Adam dah ada, susah juga nak solat, nak beribadah, dikejar oleh dinosaur. Yeah. Jadi dinosaur pupus lebih kurang 66 juta tahun terdahulu disebabkan asteroid. Maknanya maksud doktor, sebelum diciptakan Adam, yeah, ada kehidupan. Ada kehidupan, pernah. Dinosaur memang wujud. Memang wujud dan pupus. Okey. Okay. Tapi itu jawapan dalam konteks yang tak perlu sangat kita perincikan. Baik. Tapi yang tak saya perincikan ialah jawapan berdasarkan Al-Baqarah ayat 30. Baik. Itu lebih relevan. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai hujung ayat. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, aku nak ciptakan di atas muka bumi ini makhluk bergelar khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima', kamu nak cipta makhluk yang akan mendatangkan kerosakan di atas muka bumi, bergaduhan hingga berlaku pertumpahan darah, sedangkan kami sedia mensucikan namamu. Jadi ada ulama bertanya dalam kitab-kitab, bagaimana malaikat boleh tahu bahawa Adam dan Bani Adam begitu perangainya? Ya. Baru Allah menceritakan apa yang bakal Allah buat. Malaikat sudah tahu, nak ciptakan, ya Allah, makhluk yang bakal berkelahi sekian-sekian, timbul pertanyaan. Sedangkan sebelum itu tak ada manusia. Tak ada manusia. Adam belum terjadi. Kita lagilah tiada. Ya. Bagaimana malaikat boleh agak, boleh teka begitu perangai manusia? Ya. Dan ada kebenarannya. Ya. Allah tidak menolak. Cuma Allah akhirnya berkata, aku lebih tahu cara mendetail. Tapi Allah tak mengatakan you are wrong. Ada kebenaran, tapi ada perincian kamu tak tahu. Pertanyaannya, bagaimana malaikat boleh tahu? Ya. Sebab itu dalam kitab tafsir, boleh saya buka kitab Qurtubi, Ibn Kathir, tafsir Al-Azhar oleh Hamka, pembahasannya agak panjang. Jadi ulama mengatakan sebelum ini memang ada makhluk, iaitu jin. Satu pendapatnya agak popular. Ya. Dan kita bersetuju. Ha? Ada, memang ada jin. Mungkin ketika jin menghuni bumi ketika itu, itulah perangai mereka. Maka malaikat melihat manusia pun lebih kurang begitu juga. Jadi mungkin mereka juga akan berperangai seperti jin. Tapi ada dalam kitab tafsir, Pak Haji, ya, Ustaz, dalam kitab tafsir, sebagaimana dilaporkan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, dalam kitab itu disebutkan, ada dalam kitab tafsir sebelum ini, ulama nukilkan kisah-kisah legenda. Contoh legenda Parsi yang mengatakan sebelum ada Adam, ada makhluk bernama Sim dan Rim. Makhluk bernama Hin dan Bin. Pelik namanya pun. Dulunya ada makhluk itu yang rupanya pelik. Kita menolak sebab dia legenda tanpa asas. Syekh Alusi dalam kitab tafsir Ruhul Amani mengatakan dalam kitab-kitab tulisan orang Syiah, mereka juga membahaskan ini. Dan orang Syiah, satu kumpulan Syiah mengatakan sebelum Adam ada 30 Adam. Wow. Satu pendapat. Ada golongan sufi yang terkenal seperti Ibn Arabi, pengarang kitab Al-Futuhat Makkiyah. Dia juga berkata sebelum Adam ada Adam. Maka tak terkejut malaikat sudah kenal Adam, sebab sebelum Adam ada Adam. Satu pendapat. Tapi bila kita kaji balik ustaz, ya, Allah sebut cuma satu Adam. Aku nak mencipta Adam. Itulah satu-satunya Adam yang Allah sebut dalam Quran. Cukuplah kita kata itu. Ya. Jadi nak menjawab tadi, apa ada sebelum ini? Tak mustahil, kata Hamka, ada makhluk sebelum ini yang berperangai seperti kita. Boleh saya nak kait dengan sains? Ya.
Hamka mengatakan kalau ada pandangan manasabah yang tak bercanggah dengan akidah, membantu kefahaman, apa salahnya? Maka dari segi sains mainstream, mereka mengatakan ada makhluk sebelum kita yang seperti kita, yang dinamakan mereka dalam bentuk singkatan AMH. Apa dia AMH? Anatomically modern humans. Anatomically modern humans, AMH. Macam kita, modern. Tapi semuanya pupus. Kita saja yang ada. Mungkin juga itu makhluknya. Dan sebelum AMH tadi, ada juga makhluk lebih kurang seperti kita yang digelar sebagai hominids. Dari segi sains, hominids. Seperti kita, di segi zahir, lebih kurang walaupun tak sempurna. Jadi Allahu a'lam, Kaji, kita guna kalimat Allahu a'lam, Ustaz. Mungkinkah mereka? Sebab itu malaikat sudah tahu kita berperangai seperti mereka sebab sudah melihat mereka. Tak mustahil. Bagi Hamka, apa-apa yang tak bercanggah dengan syariat, akidah, ada manasabahnya, membantu kefahaman, harus, bukan wajib, harus kita terima. Tapi Kaji bertanya tadi, siapa penghuni bumi? Itulah kemungkinan-kemungkinannya tu aja. Kita beriman dengan Adam sebagai rasul pertama, insan pertama, Quran sebutkan. Sebelumnya Quran mengisyaratkan mungkin ada, kita kata mungkin ada. Siapa? Itulah kemungkinan-kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Mungkin ada makhluk AMH, mungkin ada makhluk hominis seumpama kita, tapi akhirnya kita berkata Allah.